Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hakim Rahim. Bapak Ibu sehat semua, ya? Sehat. Mohon izin. Saya kagum ketemu Bapak Ibu. Karena dengan baru pertama kali, ya, Bapak Ibu ketemu dengan saya. Sebenarnya saya sering main ke sini, cuma beberapa kali. Tapi belum ketemu dengan Bapak Ibu semua. Saya diberitahu Bapak Ibu Kades yang undangannya sekitar 50 orang, ya. 50 orang luar biasa. Ini semua dari UMKM itu, ya. UMKM dan semuanya mampu memiliki produksi sendiri-sendiri, itu luar biasa Bapak Ibu semua. Satu desa, gitu. Satu desa memiliki UMKM sebanyak ini, gitu. Itu luar biasa. Baru saya tahu di desa Makamuan ini ada sekitar 50 UMKM, itu luar biasa. Bapak Ibu mohon izin saya menanyakan, Bapak Ibu sudah punya HP semua? HP-nya kayak apa Bapak Ibu? Masih jadul atau HP-nya sudah baru semua? Harganya berapa Bapak Ibu? Dua ke atas ya, yang biasa itu berarti sudah mapan kategorinya, sudah kasarnya saya mau bilang mapan sudah bisa. Sekarang HP ini Bapak Ibu sudah dimanfaatkan untuk berjualan, sudah punya Facebook semuanya Bapak Ibu, sudah. Yang belum punya siapa Bapak Ibu? Banyak ya, belum punya ya. Yang belum punya Instagram Bapak Ibu? Belum punya, belum semua ya. Oke, sebenarnya gini, memang saya langsung aja praktek saja ya Bapak Ibu ya, daripada saya ngomong nanti banyak hal nanti, tapi tidak bisa ya diserap oleh Bapak Ibu. Mungkin kita langsung praktek saja, mungkin Bapak Ibu sekarang buka HP-nya. Sekarang kita membuat Facebook, buka Facebook, kalau sudah punya Facebook, buka Facebook-nya. Ibu sudah punya Facebook fanpage? Belum ya? Belum ya? Langsung di buka. Mungkin yang belum punya Facebook, buka Facebook dulu, tidak apa-apa. Kita membuat namanya media sosial atau digital marketing untuk produknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, nanti saya ajari untuk membuat Facebook fanpage dan Instagram, serta YouTube. Bagaimana buat video YouTube ini? Apa yang sekarang mungkin Bapak Ibu langsung buka saja Facebooknya. Kalau yang belum punya, mungkin langsung nanti boleh sambil berjalan, nanti bisa diajari oleh teman-teman di belakang. Ada Mas Gani, ada Mas Awi, ada Mas Ite yang bisa langsung mengajari Bapak Ibu untuk membuat Facebooknya. Sekarang sudah punya Facebook, buka Facebooknya masing-masing Bapak Ibu, kemudian klik di buka akun di Facebook coba. Di situ ada namanya titik yang ada di beberapa titik yang ada di pojok kanan semuanya itu. Nama tokonya Bapak Ibu sudah ada nggih? Nama toko online-nya belum. Mulai dari sekarang mulai difikirkan nama toko online-nya apa, nama perusahaan misalnya. Ini saya lihat di sini misalnya Ubi Madu Oven, ini namanya apa kira-kira itu ya? Yang dari perusahaan di Kabupaten siapa nih? Belum akan hadir? Tidak hadir ya? Ini kan belum ada namanya, belum ada namanya. Apakah nama Ubi Madu itu nama produk tokonya ataupun nama produknya atau apa? Itu kan belum ada. Mulai dari sekarang mulai difikirkan Bapak Ibu mungkin produknya apa? Seperti ini, madu Makemon misalnya kan begitu, atau seperti apa? Nama khasnya. Kemudian misalnya seperti tadi Bapak yang membuat apa namanya tempat sampah seperti apa? Jadi ada namanya, ada brand namanya Pak. Apa yang bisa diingat? Model. Mungkin sekarang bisa dibuat, dibuka Facebook kampus. Facebook atau apa? Facebook apa? Sudah tahu. Bisa yang Bapak Ibu yang buat Facebook ya, sakit semua nih yang punya Facebook, atau yang belum punya bisa nanti belajar dari teman-teman yang ada di belakang yang diajari gitu ya.
Mohon maaf, saya ngasih materi yang langsung saja bisa dipraktekkan daripada nanti saya ngasih materi terlalu banyak kan malah bingung Bapak Ibu deh. Ya pokoknya malah nggak bisa nyambung. Jadi namanya login itu sudah buat Facebook Bapak Ibu. Kalau mau membuat yang di hijau itu di bawah buat akun Facebook baru. Itu yang bawah. Ini namanya Mbak Mirza yang di depan sini. Namanya kalau ingin kenalan nanti ya dikasih sesi ya. Mbak Mirza ini nama Facebooknya Mirza Mahfiro namanya. Sampai lupa ya nama kata sendinya. Yang sudah membuat video di YouTube sudah ada nggak Pak Ibu? Belum. Belum ya, belum punya. Aku YouTube sudah punya. YouTube sudah sebagian ya. Jadi dibuat akun YouTube-nya ini. Posisikan desa Pakemon juga itu peran kita, jadi peran Bapak Ibu semua adalah sangat strategis sekali untuk promosi produknya. Jadi mungkin masing-masing mempunyai minimal akun Facebook, kemudian Instagram dan YouTube. Jadi semuanya itu harus punya. Dengan hanya satu file saja bisa disebarluaskan melalui tiga media itu. Jadi seperti itu. Jadi manfaat kita manfaatkan media sosial itu sebaik mungkin dengan cara promosi seperti itu. Jadi bukan kita seperti tadi sampaikan Bung Kades kuat-kuat di Facebook tapi tidak ada manfaatnya. Tapi kita mempromosikan produknya kita, mempromosikan proses kita, proses pembuatan produknya kita. Jadi seperti itu. Siapa yang Bapak Ibu yang belum punya Facebook, silakan ngacu. Ada HP-nya ya, disiapkan HP-nya. Silakan Hawi Gani bisa dibantu membuatkan Facebook-nya. Kalau belum punya email, dibuatkan emailnya. Ya. Kata sandinya yang biasa aja, yang mudah saja untuk diingat, kemudian dicatatkan ke Bapak Ibunya. Mungkin Bapak Ibu agak lemot ya, kaputan. Tapi memang Bapak Ibu kan punya putra putri di situ, bisa nanti belajar dari putra putrinya, jadi seperti itu. Jadi anak-anak ini, teman-teman ini bisa mengajari hanya sedikit saja, nanti gambar secara umum nanti dilanjutkan oleh putra putrinya Bapak Ibu semua. Ya, itu sudah ya. Bapak Ibu sudah buka saja yang sudah punya Facebook ya, seperti ini, Facebook pribadi masing-masing. Bapak Ibu bisa langsung klik di sini di angka titik-titik berapa ini ya. Di sini ya Bapak Ibu. Bisa klik di sini ya. Kalau yang sudah buka Facebook-nya. Coba diklik di situ. Sambut langsung masuk ke dalam lihat lainnya di bawah. Yang lainnya seperti itu ke bawah lagi. Dan di bawahnya ada namanya halaman. Ya. Di situ di bawah ada namanya halaman. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini berbeda antara Facebook-nya Bapak Ibu semua dengan Facebook sekarang. Namanya Facebook itu bisnis. Bisnis artinya jual belinya usahanya UMKM-nya Bapak Ibu semua. Tapi khusus bukan tercampur dengan Facebook pribadi masing-masing. Tapi memang kita harus punya dulu Facebook-nya. Oke. Ya seperti itu. Sampun Bapak Ibu yang sudah bisa membuka, sudah punya Facebook bisa dibuka lagi. Ada titik berapa ini? Ada 9. Kemudian masuk ke dalam lain-lain lagi. Kemudian masuk ke dalam halaman. Ya, monggo langsung diklik bisa. Ya, di situ nanti bisa langsung masuk ke dalam halaman karena website sudah punya beberapa halaman bisnis. Ya, jadi ini sudah banyak bisnisnya kegiatan bisnisnya seperti user
jember unik, urusan dan sebagainya itu salah satu bentuk dari halaman bisnis Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu punya mesti minimal misalnya 2 unit bisnis. Bapak Ibu punya kerupuk, usaha kerupuk, punya usaha nama satunya lagi mungkin pengolahan apapun. Jadi bisa dibuatkan masing-masing Facebook fanpage-nya. Jadi namanya berbeda. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah masuk seperti itu, kemudian namanya buka buat halaman baru yang ada di situ. Buka halaman baru. Ya. Ya, buka halaman baru. Tinggal Bapak Ibu mengisi data dirinya masing-masing di situ. Ya, nama halaman. Jadi nama unit bisnis, maka saya sampaikan di awal, nama bisnisnya apa? Karena ini terkait dengan namanya surat keterangan usaha. Mungkin Bapak Ibu sudah mengajukan nama surat keterangan usaha dari desa ya. Itu harus dilampirkan nama usahanya. Usahanya apa, namanya tokonya apa, kasarannya gitu ya. Itu harus dilampirkan. Jadi untuk selain alamat dan sebagainya, itu kan surat keterangan desa yang terkait dengan izin usaha itu kan nama UKM-nya. Jadi halaman nama baru ini wajib diisi terkait dengan nama toko online-nya, kasarannya seperti itu, toko online-nya, ya, nama UMKM-nya. Mulai dari sekarang, mulai disusun, nanti ke depan bisa dirubah lagi, bisa disetting lagi, disetting ulang kembali nama itu. Mungkin di awal diisi dulu nama informasi halaman, kemudian kategorinya apa. Di situ bisa Bapak Ibu ketik dulu, misalnya UMKM, produk misalnya pakaian, atau mungkin kerajinan, bisa diketik dulu. Misalnya ada Pak Desa kerajinan, ada enggak? Kerajinan itu enggak lagi sebenarnya. Jadi muncul otomatis di bawah ini Bapak Ibu. Untuk kategori-kategori yang ada di dalam masing-masing bisnis. Seperti itu. Tinggal pakai usahanya. Kemudian di namanya ini tag. Ya, tag. Jadi orang itu mengetik di Facebook, misalnya kerupuk, tahu akan langsung disampaikan ke dalam linknya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi semua itu namanya tag. Jadi semua Instagram, YouTube dan Facebook itu punya namanya tag ya. Kata kuncinya gitu, kata kuncinya seperti itu. Jadi masuk seperti itu. Coba dibuatkan contoh misalnya mungkin di atas itu namanya apa? UMKM, UKM, Sangga misalnya juga contoh. Contoh ya ini Bapak Ibu saya berikan contoh ya. Sambil jalan sampai bisa mengikuti langkah-langkahnya. Ya, sambil jalan kemudian di bawah ditulis mungkin kategorinya ditambahkan mungkin adakah keterangan sanggal di bawah. Nah, ada ternyata ada reparatur sepatu. Apakah memang berkaitan dengan reparatur sepatu? Kalau enggak ya di silang saja enggak usah. Coba diklik aja. Ada berarti langsung ke bawah ya sandal juga coba ya itu bisa nggak masuk berarti ke bawah langsung buat keterangan di bawahnya nanti adalah keterangan terkait dengan UMKM Bapak Ibu semua yaitu UMKM terkait dengan sandal apa yang dibuat namanya apa gitu ya sandalnya ini memang keterangan dari usahanya sandalnya Bapak Ibu semua jadi seperti itu dimaksudnya itu sandal apa misalnya sandal kulit seperti itu contoh sandal kulit sandal kulit contoh aja. Nah, sekarang klik dibuat halaman. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah punya satu halaman unik bisnis Bapak Ibu semua. Tinggal nanti melengkapi masing-masing. Nah, itu namanya UKM sandal. Kemudian nanti masuk ke dalam. Oke, UKM sandal sudah dibuat. Sekarang Anda bisa menambahkan gambar. Bapak Ibu siapkan satu gambar yang terkait dengan produknya Bapak Ibu. Gambar itu jangan gambar yang dari jauh ya maksudnya kita misalnya di sini ada beberapa produk di sini tapi kita ambil semua nggak bisa jadi kita ambil fokus pada satu sanggal saja misalnya ada dua pasar saja kita buat fokus pada sanggal dua sanggal saja itu sebagai gambar profilnya jadi bukan contoh-contoh di jejer semua kemudian itu namanya background ya background layernya tapi kalau kita ambil satu fokus atau ambil buat satu pasang saja untuk diambil bagian tingkatnya close up namanya seperti itu. Oke, nanti kita skip karena saya belum punya gambarnya. Kita simpan saja. Oke. Nah, ini sudah masuk kita ke dalam halaman. Ya, tambah halaman. Kalau memang seperti ini, kita masuk buat sebuah posting. Kita bisa memposting. Jadi, manfaat Facebook fanpage itu kalau keanggotanya lebih dari 5.000. Kalau mungkin Facebook biasa, di bawah 5.000. Di atas 5.000 kan biasanya nggak bisa
anggota baru ya, admin baru ya. Tapi kalau ini Facebook fanpage bisa di atas 5.000. Jadi bisa kita promosikan secara global. Jangan lupa karena kita membawa nama Patemon, mungkin nama Sanggal Patemon itu kita harus tancantumkan. Siapapun di sini Bapak Ibu yang ada UKM-nya, mohon dicantumkan nama Patemon di belakangnya. Karena nanti kita membawa nama Patemon di bawah, di belakangnya. Jadi seperti itu. Dan di deskripsi, di informasi ini juga harus ditambahkan tentang usahanya, alamatnya, nomor teleponnya, seperti itu. Kemudian kalau pemesanan seperti apa, apa kita Bapak Ibu melayani secara online, pengiriman itu disampaikan. Harganya berapa, itu ada. Jadi per item itu harus diambil ya, dipublikasikan per item, bukan semuanya kita. Jadi kita nge-post berita itu tidak selalu semua kita bareng ini kita foto kita post juga. Tapi kita ambil satu aja. Misalnya Bapak Ibu punya usaha sanggal kan sanggal banyak, tipe banyak, modelnya banyak. Itu kita foto satu pasang sepasang ini, kemudian kita upload harganya berapa. Itu jadi seperti itu mekanismenya. Jadi mungkin kalau Bapak yang kerupuk, yang pengusaha kerupuk, mungkin dibuatkan lebih banyak kepada videonya karena proses pembuatan kerupuk. Tapi yang rahasia jangan ya. Yang ada yang rahasianya pasti ya. Kenapa kok enak kerupuknya itu pasti ada rahasianya. Itu yang sedikit. Tapi secara umum kita menjemur dari prosesi pemilihan kertas misalnya, kemudian pengupasan sampai dengan proses pengeringan itu dijadikan sebagai video profil dari kerupuk itu sendiri. Kalau video lebih banyak nanti ke Facebook fanpage sama Instagram bisa sama YouTube. Jadi tiga itu bisa jadi khusus. Jadi kita fokus ke tiga media sosial saja. Jadi Facebook fanpage, kemudian Instagram sama YouTube. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini sudah tinggal Bapak Ibu tinggal memposting saja. Tinggal Bapak Ibu memilih mana foto yang terbaik menurut Bapak Ibu. Tinggal kasihkan harga di bawahnya. Dilengkapi dengan deskripsi produknya dan deskripsi alamat UKM Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu. Nah, tinggal sudah punya ini, kita sudah punya UKM sanggal namanya. Tinggal kita nambahkan di belakangnya. Nah, kalau ingin membuat post dan membuatkan berita, kita nanti buat posting di bawahnya. Kita posting, kemudian kita ada nama foto dan video. Kita tinggal membuatkan posting dan videonya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan UMKM, ini sudah publik ya, langsung di publik ya. Langsung publik tinggal mengisi di bawahnya, seperti itu. Ya. Kenapa saya menekankan kepada media sosial? Karena memang sudah waktunya Bapak Ibu. Desa ini harus terkenal. Desa ini harus lebih berkembang lagi, karena nanti ke depan kita akan merambah ke namanya desa wisata. Bukan wisata desa, tapi desa wisata. Dan desa wisata itu isinya adalah, salah satunya adalah paket-paket wisata. Kita harus merambah ke situ, sudah waktunya. Patemon dengan kaya potensi seperti ini, sudah waktunya Bapak Ibu sudah berpikir kita harus merambah ke namanya desa wisata Patemon. Entah itu namanya, entah itu agrowisata, entah namanya nanti ekowisata seperti apa, silakan. Atau berbasis kuliner, silakan. Karena Bapak Ibu yang menentukan. Semakin Bapak Ibu sudah mempus kerajinannya, berarti berbasisnya adalah kerajinan. Yang dijual apa? Proses pembuatan kerajinan misalnya sandal. Itu yang dijual, harganya berapa? Biasanya kalau per paket, kalau kita di tempat yang lain, kalau kita membawa ke UMKM, itu biasanya per paket kalau bisa membawa keramik, UMKM keramik, itu harganya per orang itu 50.000. Itu segmennya adalah sebenarnya anak-anak sekolah. Mereka boleh diajari untuk membuat keramik. Mungkin di sini ada kerupuk, bisa diajari untuk ya, seperti itu, pengolahan prosesnya seperti apa. Oleh karena ini, kerupuk, bisa beli kerupuk seperti itu. Ke depan mungkin dari Ibu Kades nanti ada rencana membuat sebuah rumah oleh-oleh khas Patemon. Seperti itu, kita nggak tahu ya ke depannya. Siapa tahu nanti Ibu Kades satu bulan kali berikut punya planning, grand plan ke depan di mana batama aset desa bisa dimanfaatkan untuk pembuatan khusus UMKM desa Patemon. Khusus, jadi khusus seperti ini. Jadi bisa wisatawan masih diajak ke sana. Jadi center yang awalnya mungkin di sini bisa dialihkan ke tempat yang lain. Karena ini pusat administrasi, bukan pusat untuk kegiatan wisata, tapi nanti pusat kegiatan wisata nanti dikhususkan di tempat yang lain. Jadi seperti itu kedepannya seperti itu. Kami mengharapkan seperti itu. Sudah bisa Bapak Ibu, ada kesulitan membuat ini yang sudah
Kalau yang belum nanti teman-teman bisa diminta ajari. Siapa yang masih belum bisa diajari. Satu, ada kesulitan? Monggo silakan. Ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sudah, kalau sudah kita lanjut lagi pembuatan video suci yang lain. Ya. Siapa yang belum punya Instagram? Siapa ibu sudah punya? Sudah punya, belum dia. Kali coba bisa diajari itu nyalati. Ya, bawah bisa diajari. Sekarang Instagram dia. Kalau kamu dari belum punya email bisa dibuatkan email dulu ya, pakai Gmail aja. Yang nama yang enak aja ya, yang tidak sulit. Jadi ini salah satu media yang kita juga digunakan, sering digunakan, namanya Instagram. Kalau Instagram itu paling banyak Bapak Ibu digunakan ya, salah satunya paling banyak digunakan dari Instagram. Basisnya adalah foto. Basis Instagram itu adalah foto. Jadi Bapak Ibu punya foto macam-macam ya, bisa sampaikan di situ gitu. Entah itu video, tapi kebanyakan mereka adalah foto. Ya, seperti itu. Ya, oke. Oh, untuk Wi-Fi. Wi-Fi ini bisa ya Bapak Ibu menggunakan Wi-Fi? Wi-Fi? Bisa. Paket my garis. Ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja paket. Bapak Ibu mungkin ada satu yang menjadi koordinator untuk membuatkan grup WA. Jadi grup WA itu khusus UMKM bisa pakai. Jadi berbeda untuk seri-seri, bila ada pertanyaan, apabila hal-hal ini membuat sesuatu, bisa kita bantu secara WA. Ya. Mungkin ada satu mungkin jadi koordinator, mungkin bisa menuliskan nama, alamat, kemudian nomor HP-nya, ya, yang ada WA-nya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini harus setelah selesai ini Bapak Ibu harus sudah bisa kalau bahasa Inggrisnya membus itu mendongkrak ya, mendongkrak biasa kata. Karena tujuan kita adalah mendongkrak biasa kata. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjadi menuliskan lewat kertas biar nanti kita save di HP dan kita masukkan ke dalam grup ya. Oke, kita lanjut yang sudah bisa, maksudnya sudah punya Instagram, kita nanti upload di akunnya Bapak Ibu semua. Nama Instagramnya apa nih Bapak Ibu yang sudah punya? Nama pribadi atau nama UMKM-nya? Pribadi ya. Kita bisa membuat akun cek lagi bisa Instagram dengan nama email yang baru. Bisa apa ya dong? Buat akun. Kalau yang belum punya, coba buat lagi. Buat akun baru namanya. Ya. Buat akun baru di Instagram, namanya adalah samakan dengan yang tadi, Facebook fanpage. Namakan sama. Jadi tiga alamat media sosial itu sama. Media Facebook fanpage, kemudian media Instagram, dan YouTube itu sama namanya. Cara berbeda. Cara berbeda, jadi kan sama. Bisa gak? Kita coba buatkan lagi akun Facebook. Karena biasanya sudah punya sendiri, coba kita nama buat lagi yang baru. KKN saja berarti ya. Bapak itu pusing gak ya? Ikuti saya, enggak? Jangan sampai sakit ya, nanti pakai motor nanti pulangnya. Jangan sampai ya, ibu saya ikuti ya. Kalau pusing ya, bilang nanti saya kesulitannya. Jadi kita membuat lagi akun Instagram baru atas nama masing-masing UMKM-nya sendiri. Jadi seperti ini, prosesnya sama. Jadi daftar akun baru lagi. Jadi kita lakukan login, tapi kita buat baru. Buat baru di situ kita lakukan. Oke, ini prosesnya ya, ini proses seperti biasa, kita baru, Instagram baru.
itu ada kode konfirmasi di HP masing-masing, nanti bisa dilihat, dicek yang memang sudah terdaftar lagi, tinggal cek lagi, masukkan kode yang masuk di dalam HP. Jadi prosesnya sama, membuat seperti sakramen seperti awal dulu. Sambil jalan ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Monggo. Silakan sambil jalan, sambil kita belajar bagaimana membuat sakramen. Silakan. Atau kendala yang selama ini dihadapi, monggo sambil sharing atau Bu Kades ada Bapak Ibu perangkat desa, silakan. Kalau ada yang kendala silakan disampaikan. Monggo. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan. Jalan melalui online, cara keuangannya itu melalui. Terima kasih ya Pak. Nanti saya tunjukkan salah satu toko online-nya. Salah satu toko online. Sambil jalan bisa sampai dulu. Jadi toko online itu harus ada pajaknya. Jadi ada foto sama dengan Facebook tadi, Facebook, ada foto close up-nya. Kemudian di bawahnya ada deskripsinya sedikit saja. Kemudian di bawahnya juga ada harganya. Kemudian nanti di situ kita ambilkan namanya sistem pengiriman, sistem pembayaran, kemudian pajaknya berapa. Itu ada namanya, kalau kita bicara WordPress itu plugin, namanya plugin. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya punya namanya ini namanya saya punya website sendiri. Saya punya namanya Amuba Wisata. Kemarin saya juga memberikan pelatihan di Kota Pasuruan. Kebetulan Bapak Ibu yang hadir di sini juga UMKM. Di sini saya akan memasukkan namanya ini Bapak Ibu. Ada namanya registrasi, ada namanya aktivasi, ada namanya produk, ada namanya keranjang, ada namanya cek. Jadi sama dengan namanya di Bukalapak. Bukalapak, kemudian Tokopedia dan sama, itu mirip seperti ini, sama. Karena saya berusaha untuk men-check up-nya seperti toko online. Coba nanti kita lihat beberapa produk yang ada di produk Coba Klik. Ini contoh, karena kebetulan dari UMKM di Kota Pasuruan kemarin, itu hanya memasukkan beberapa saja, karena memang ada kendala di situ. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada nama, kemudian ada gambar di bawahnya. Seperti ini contoh, ini hanya sebagai kertas contoh. Kemudian ke bawah lagi, kemudian di bawahnya ada deskripsi, ya deskripsi tentang produknya. Tapi juga ini kondisi. Kemudian nanti di bawahnya ada harganya. Jadi ini produk-produk online. Jadi masing-masing UMKM itu punya namanya, kalau website itu namanya bangunan seperti ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing UMKM punya kamar-kamar sendiri. Jadi ada kamar ruang kesehatan, ada yang mengelola kamar di masing-masing punya kamar sendiri. Masing-masing punya kemampuan untuk menata kamarnya sendiri-sendiri. Itu kasarnya seperti itu kalau kita bicara toko online. Seperti itu. Kita baru coba. Kita baru Amuba Wisata admin. Titik.com garis miring WP minus admin. Okay.
coba dipilih ini ayam bos yang tadi yang kita tahu. Kemudian salah satu jadi sekali ya coba di sekali ya atau mungkin ditambah itu nanti kaca lengkap di bawah. Nah, itu ada beberapa yang sudah diisi. Nah, salah satu penjepit migran kayu coba. Ya itu juga ada salah satu yang UKM yang sudah mengisi bapak itu. Ini salah satu contoh. Jadi bapak ibu bisa langsung bisa login di sini juga. Jadi saya buat website ini untuk semua karena memang saya memberikan pelatihan khusus untuk souvenir. Jadi bapak ibu bisa membuat website di sini menjadi masuk di dalam subnya saya, nggak masalah. Saya adminnya kebetulan. Jadi di situ ada namanya foto, kebetulan belum ada. Namanya ada obrol, ya ada keterangan obrolnya, ada keterangan diskon di situ nantinya. Itu bapak ibu memilihnya. Kemudian ada namanya harga, kemudian bos di bawahnya. Kemudian itu ada namanya tambah keranjang, artinya si kita sebagai pembeli bisa langsung klik aja langsung masuk ke dalam keranjang. Di situ kategori sama dengan tadi Facebook page. Kategori itu adalah mewakili istilah dari UMKM bapak ibu semua. Jadi bapak ibu dengan mengklik aja. Jadi kalau bapak ibu mengklik di Google terkait dengan misalnya tadi alat dan bahan kerajinan, kemudian alat dan bahan kerajinan yang lain, itu langsung diarahkan di toko online seperti ini. Jadi seperti itu. Ini seperti Bukalapak, tapi memang masih saya promosikan, memang masih baru. Saya juga baru kemarin beberapa bulan, satu bulanan yang lalu baru membeli paket ini. Kalau bapak ibu berkenan, bisa membeli sendiri sih website ini. Harganya paling sekitar 700-an. Itu selama 3 tahun untuk jangka waktu penggunaan saudara selama 3 tahun. 3 tahun nanti kita perpanjang kembali, ya, seperti itu. Jadi bapak ibu apabila sudah makan usahanya bisa membuat website-nya sendiri seperti itu. Jadi ini salah satu mekanismenya. Harga di situ 150 itu mungkin belum disetting tentang pajaknya, pajak penjualannya kan memang harus ada pajak penjualan kan ya. Hitungannya ada, rumusnya ada, jadi di situ ada. Jadi seperti itu. Jadi termasuk biaya pengiriman dengan lokasi jaraknya berapa ada. Jadi ada masuk seperti itu. Jadi kalau mungkin nanti, makanya saya pingin nanti ada grup. Jadi mungkin kita bantu. Kalau memang mesti pingin masuk dari toko online, coba kita trip di sini. Kebetulan kita masih belajar juga, gitu loh, masih belajar, nggak masalah. Monggo bapak ibu nanti ke pertengahan nanti harganya di kita bagi ke kita kumpulkan di sini mungkin dalam beberapa satu kelompok. Kemudian kita masukkan ke dalam nanti toko online seperti ini. Selain tadi tiga Instagram, Facebook sama YouTube masing-masing, jadi juga berkurang. Jadi kita bergerak di 4 level ya, 4 level sekaligus seperti itu. Jadi seperti itu bapak ibu ya. Jadi penjelasannya sekilas saja, karena memang saya belum bisa buka login karena memang kebetulan saya ini masih mungkin ada kekeliruan di paspor, jadi belum bisa masuk ke loginnya. Jadi kami di grup nanti saya tunjukkan seperti ini bentuknya, seperti itu. Sudah yang Instagram. Kita lanjut lagi atau mungkin ada pertanyaan bapak ibu silakan, tunggu sambil jalan silakan. Sampai jam berapa ya? Lagi ya selesai bapak ibu ya. Sampun kalau sudah bisa coba masuk ke dalam ke Instagramnya. Iya. Oh, nomornya ini. Ini dapat berapa ya? Masuk ke nomor 167. Kita juga masuk namanya di sandal kulit ya, sandal kulit ya, sandal kulit kita juga masuk namanya Facebook kita masing-masing. Jadi kita punya dua Instagram, Instagram pribadi kita sama Instagramnya khusus untuk UMKM. Jadi seperti itu, jadi punya Instagram dua, Facebooknya juga dua, Instagramnya dua, seperti itu. Kemudian masuk ke YouTube, kita langsung cepat aja, itu bisa nggak? Kalau YouTube kita butuh namanya alamat email bapak ibu semua. Sudah bisa buat email ya? Bisa, langsung bisa masuk buat namanya di YouTube.
Bapak Ibu saya pesan, kalau Bapak Ibu membuat video, durasinya tidak boleh lebih dari 1 menit. Antara 30 detik sampai 1 menit. Karena untuk promosi, orang itu melihat promosi itu nggak jauh panjang-panjang, nanti malas di skip dia, itu bosan. Tapi membuat video itu 30 detik saja. Kita menyorot misalnya produk itu secara detail, misalnya seperti ini, misalnya kita membuat jual lepas ya, satu. Kita ambil short aja sedikit, misalnya kita potong, kemudian kita ambil yang lain. Berarti ada beberapa, minimal ada 5 angle. Yang angle itu memang sudut ya, dari depan, kemudian dari samping, kemudian dari apa namanya, mungkin ada tulisan di sini kita sorot gitu, kemudian ada dari belakang dan sebagainya, kita putarin aja. Kalau putih ini juga muter, ini juga muter. Nah, kita tapi kita bawahnya pakai seperti lemak gitu, kita agak muter, pelan-pelan gitu, kita namanya gitu, kita harus stand by di sini misalnya, tapi ini kita putar di gitu, gitu. Jadi HP-nya di sini, diam aja, HP-nya di sini, setelah itu kita putar, kita lengkap, itu sama, ya paling sekitar, kalau seperti ini, mungkin sekitar 5 detik saja. Masa pakai menit, angkat lagi, kita ambil yang lain sih, tadi ada beberapa angle, minimal 5 sudut untuk pengambilan video. Durasinya sekitar 30 detik saja, nggak usah banyak baca. Dan itu sering Bapak Ibu lakukan untuk produk-produknya Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak hanya satu di upload, satu bulan baru upload lagi, jangan. Tapi setiap hari kalau bisa upload. Karena promosi itu terus berulang-ulang. Orang itu kadang-kadang pertama nggak diperhatikan, kedua nggak diperhatikan, sampai ini ke 10 ke 20 baru diperhatikan. Apa sih kok sering muncul ini loh maksudnya? Oh ternyata ini, pasti insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi seperti itu. Jadi yang belum punya Bapak Ibu, tiga ini semua dibuatkan bisa untuk masuk ke dalam ini yang harus sudah login, tidak punya berarti kan. Jadi untuk apa namanya, kita masuk ke kita dibuatkan masih ada ya. Nah, itu buat akun baru yang di bawah itu ya. Ya seperti itu, prosesnya sama tapi ini jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan cepat saja karena masih ada materi lain dari Bapak Anca. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan, kalau ini tidak ada nanti bisa sambung ke dalam WA grup untuk penanya. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada salah salah kata dari saya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu selalu sehat, semangat, usahanya berjalan lancar, sukses semua, bawa nama Patemon ke daerah lain, tidak hanya Bondowoso tapi ke daerah lain. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.